Terima kasih sahabat masih menyaksikan Maka Canda Luar Biasa Aman di Rumah. Nah, kali ini kalau kita bicara soal virus corona bisa menyerang siapa saja, ya nggak sih? Benar ya? Virus corona itu seakan menyerang tanpa memandang status sosial. Mau kaya, miskin, pejabat, atau rakyat biasa, bisa terpapar virus corona. Bahkan sekelas Pangeran Charles juga bisa positif terpapar virus corona. Kebayang nggak sih? Mengerikan memang. Tapi kalau bicara, pernah kebayang nggak sih sahabat kalau ada satu teman kita yang dinyatakan positif virus corona? Padahal mereka sudah punya keluarga. Otomatis sudah pasti ya nggak bisa ketemu lagi dengan istri dan anak-anak karena mereka harus menjalani masa karantina. Sama nih seperti yang dialami oleh sahabat saya namanya Detri Warmanto. Aktor Detri Warmanto menjadi selebritas tanah air pertama yang mengumumkan terjangkit virus corona. Pria kelahiran Jakarta 31 Oktober 1986 ini tak menyangka terinfeksi lantaran tak mengalami gejala apapun. Detri berinisiatif memeriksakan diri lantaran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif COVID-19. Menantu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo ini lantas mengisolasi diri selama 14 hari hingga akhirnya dinyatakan sembuh. Detri mulai dikenal sebagai aktor saat membintangi sinetron Kepompong pada tahun 2008 hingga 2009. Ia kemudian ikut berbagi peran lewat sinetron Cinta Fitri dan di dunia perfilman, Detri turut berakting dalam film Retak Gading di tahun 2014. Nah sahabat, sekarang saya sudah bersama sahabat saya nih, namanya Detri Warmanto. Apa kabar bro? Baik, alhamdulillah Mas Chandra. Apa kabar? Sehat sekarang? Kondisi gimana? Sama aja gak berubah. Kayak begini, sama aja. Sehat, alhamdulillah. Tapi ceritain dong, mungkin sahabat di rumah nih lagi nonton tapi nggak tahu gimana awalnya Detri sampai bisa terpapar virus corona. Itu yang selama ini saya nggak pernah bisa menjawab ketika ditanya di mana terpaparnya, apakah habis pulang dari luar negeri, apakah habis dari luar kota, kena di mana, sama siapa, itu saya nggak bisa jawab. Ya yang selalu saya bilang, saya nggak punya alat deteksi di badan saya untuk saya bisa melihat kapan saya terpapar dan kapan saya kena. Udah, abaikanlah ya, untuk hal itu. Jadi memang pada saat itu kondisinya kami sekeluarga dihimbau oleh Bapak Presiden karena ada informasi mengenai Pak Menhub Pak Budi Karya ternyata terpapar positif COVID-19 corona. Terus Pak Jokowi menghimbau untuk semua jajaran kabinet untuk check up di RSPAD. Jadi memang setelah check up kita melalui proses tahapan, ada beberapa kayak ronsen paru, tes darah, tes tensi, setelah itu ada swab gitu. Bisa dari istri saya dan anak. Pisah rumah, Mas. Oke. Okay. Oh, bisa langsung saya keluar langsung pisah rumah dari. Jadi saya menghindari kontak dengan siapapun itu. Jadi dokter bilang bahwa penyakit dan COVID-19 virus ini bahayanya adalah penyebaran dan penularan yang sangat cepat gitu. Terkecuali di badan yang fit dan sehat, mungkin itu bisa self healing, penyembuhan dengan diri sendiri. Tapi ini pengecualian juga, kalau seandainya si silent carrier yang kayak kita nih, yang misalnya tanpa gejala apa-apa, terus-terus jalan-jalan, kita di luar, terus nangkep si virus tersebut ke badan kita yang tanpa ada gejala, terus kita pulang ke rumah, which is itu kita ketemu orang tua kita, lansia, terus yang mana juga ada saudara-saudara kita yang ternyata selama ini nggak pernah medical check-up, dia punya penyakit-penyakit bawaan, dan itu yang bahaya, yang selama ini kita lihat di berita. Bahwa COVID-19, corona, batuk, terus sesek, lalu meninggal. Korban-korban itu, dan itu menurut saya itu memang fakta, bukan ya pemerintah atau berita itu memberitakan yang hoax, tapi memang fakta seperti itu. Dan dokter bilang bahwa yang bahaya adalah itu, kita yang sebagai silent carrier gitu, pembawa tapi diem-diem kan. Jadi ini tentu harus jadi perhatian buat kita semua ya, jangan sampai kita itu jadi silent carrier buat orang-orang di sekitar kita gitu ya.
Setuju mas, sangat-sangat ini sangat penting maksudnya. Nah, kalau gitu. Mas Detri sendiri bisa gambarkan nggak waktu mengisolasi diri kan punya kepedulian dengan orang-orang sekitar kan, jangan sampai silent carrier ini bisa membahayakan keselamatan orang di sekitarnya. Kira-kira selama isolasi 14 hari apa yang dilakukan Detri sih? Hari pertama ya mas, setelah saya mengisolasi diri, hari pertama itu saya hari what can we do gitu. Jadi benar-benar saya harus ngapain nih gue gitu, isolasi dalam satu ruangan gitu. So, walaupun dalam satu rumah, saya dikotakin dalam satu ruangan, nggak boleh kemana-mana karena takutnya saya batuk atau bersin yang membuat droplets kan? Droplets. Jadi saya batuk atau apa ntar muncrat ke benda mati dan memang itu harus disinfektan kan? Iya, betul. Jadi memang lebih baik saya memang mensecure segala sesuatu ya dengan saya dalam satu ruangan aja, kamar nih, kayak di sini. Saya nggak kemana-mana, saya makan di sini, tidur sini, terus saya olahraga di sini, saya nonton video semuanya gitu. Dan di hari pertama saya langsung ngambil kayak kebingungan gitu. Ada nggak dalam 14 hari Detri mengisolasi diri ada titik-titik di mana ya ampun nih clueless nih udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu 14 hari nggak ya? Atau ada? Ayo jujur sebagai orang yang aktif loh keluar-keluar kemana-mana. Saya ini manusia biasa mas. Saya bukan Superman gitu. Jadi di luar saya terlihat strong, kuat, padahal saya ini juga lemah gitu. Jujur ya, maksudnya Mas juga bertanya, ini pertanyaan sangat baik buat saya. Dari segala pertanyaan yang ada ke saya itu rata-rata cuma kena di mana, ininya gimana, solusinya gimana. Kalau ini pertanyaan yang bagus, maksudnya gimana perasaan saya? Down. Saya jatuh, saya down. Dikotakin dalam satu ruangan saya down. Saya fight untuk diri saya pribadi dan sekarang saya fight untuk orang-orang banyak gitu di luar sana untuk agar ayo kita perangin COVID-19, ayo kita perangin informasi yang negatif, ayo kita jadi orang yang positif gitu, kita yang optimis. Walaupun deep down inside saya kayak nih umur gue berapa ya? Gitu, gue masih hidup nggak? Jangan-jangan nggak ada gejala tiba-tiba mati gue kan harus bilang gejala gitu. Jadi memang berkecamuk gitu di dalam diri saya, tapi saya yakin, saya optimis bahwa enggak, ini Tuhan Maha Baik dalam arti saya yakin segala sesuatu pasti ini yang terbaik buat saya. Dan hikmahnya banyak banget kok mas, dari ujung sampai ujung silaturahmi saya enggak terputus, bahkan orang yang udah lama enggak kontak saya, sekarang saya dikontak, bahkan saya enggak sadar bahwa informasi tentang diri saya ini udah menasional gitu. Betul. Dari Aceh sampai Merauke saya live. Kemarin saya balas-balas, halo. Dan akhirnya saya terharu gitu. Masya Allah, saya bilang ini Tuhan benar-benar sangat baik sama saya gitu. Saya jadi center of attention gitu. Orang-orang kayak nyorot, kayak sekarang saya jadi konsumsi publik. Menurut saya bahagia untuk saat ini. Jadi ada down-nya, tapi ada kekuatan support dari orang-orang sekitar yang bahkan nggak kenal Detri sebelumnya, betul? Sangat mas. Jadi yang paling berat karena saya juga sudah berkeluarga, saya paham gitu. Pasti nggak bisa ketemu anak, meluk anak, nggak bisa ngobrol sama istri. Itu apa Detri juga merasakan hal yang sama gitu? Jelas mas, sangat jelas. Maksudnya hari pertama setelah saya harus mengisolasikan diri, pisah dari anak-anak, hari pertama nih saya pisah. Istri saya bilang sama anak saya begini, Saka, Kalila, jangan deket papa, papa lagi sakit dan ada virusnya. Nah, anak ini kan kritis, umur 7 tahun, 6 tahun, kakaknya 7 tahun, adiknya 6 tahun. Dan akhirnya saya udah packing, udah segera, tiba-tiba anak-anak saya mau nyamperin saya, terus saya bilang, udah, cukup. Jaraknya 2-3 meter, pokoknya papa gak boleh dideketin, karena papa lagi sakit. Terus kakak yang perempuan kan memang gak suka kesedihan mungkin, ya gak lama, terus dia puter balik, terus dia langsung jalan ke belakang. Nah si adik nih, cowok nih jagoan, dia bilang, "Pah, papa gak kelihatan sakit sama sekali, papa bohong ya." Enggak sayang, papa harus ini dengan kondisi saya pakai masker dan udah clean lah, saya udah jaga jarak dan saya juga nggak mau.
Terus dia mau deket, saya bilang udah di situ aja sayang, udah nggak usah jauh, nggak usah deket-deket. Terus si Saka bilang, pah, kata mama papa sakit, kok nggak kelihatan sakit gitu. Iya sayang, papa ada virus gitu. Virus? Enggak mah, Saka nggak ngelihat ada virus. Jangan-jangan papa bohong. Mana virusnya? Hmm. Kalau ada sini coba Saka pukul gitu. Nah, kejadian-kejadian haru itu yang saya, aduh udah deh, jangan-jangan berlarut-larut terlalu lama dengan kondisi drama seperti ini. Akhirnya saya bilang, Oke, saya harus pergi dari sini gitu. Saya pergi dan itu buat saya sedih lah. Hmm. Tapi dengan masa isolasi saya kondisi setiap hari berhari-hari ternyata memang saya nggak ada beda sama sekali sih mas. Jujur kayak normal aja saya melakukan segala sesuatu normal. Cuma bedanya saya diisolasi dalam satu ruangan. Contoh, saya mau nelfon anak istri saya, ya. Alhamdulillah dengan mudahnya dengan video call gitu. Betul. Jadi memang cara membayar rasa kangen saya ya video call aja tiap saat gitu. Ketika saya kangen udah dia lari-lari ngapain saya liatin aja gitu kan anak kecil. Lari dia kemana saya liatin, dia ngerjain PR dari sekolahnya, terus dia aktivitas di halaman semuanya saya liatin aja gitu. Itu udah membayar rasa kangen saya semuanya sih. Bye bye kali lah Saka Ceca. Bye bye papa, Saka sembuh ya, negatif papa sehat. Oke, makasih sayang. Bye bye. Sebenarnya gini, ini juga pertanyaan yang menarik sih. Kayak, mas saya nggak yakin itu mas masak sendiri segala macam gitu. Emang benar, sejujurnya memang ada juga yang kirim makanan gitu ke saya. Tapi input, just only input mas. Nggak, saya nggak. Jadi barang ini masuk, tapi saya nggak ada sesuatu barang yang keluar. Gitu. Betul. Jadi karena kalau menghindari apa? Emang jujur menghindari apa? Inilah. Tempelan droplets, takutnya ntar ada barang yang dari sini saya bawa keluar, takutnya ada yang nempel di benda itu akhirnya jadi ini kan. Memang khawatir di situ aja. Jadi barang masuk ke sini, misalnya makanan saya buka atau enggak obat, udah saya konsumsi di sini aja. Jadi memang ada orang rumah yang biasa untuk apa nganter inilah barang. Oke. Thank you so much, Detri sudah menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Thank you ya, dan semoga hasilnya juga benar-benar baik sehingga bisa berkumpul lagi sama istri sama anak-anak. Amin banyak. Terima kasih banyak mas. Terima kasih. Saya udah thank senang, you, ya. Dengan senang hati bisa diundang di acara ini, acara top. Ya, thank you ya mas Detri. Thank you, sama-sama Sandra. Ya, pagi. Nah, sahabat di rumah, baru saja kita ngobrol dengan Detri Warmanto nih sahabat saya. Kita doakan yang terbaik buat Detri ya, dan siapa saja bisa berjuang melawan virus corona ini. Sepakat ya sahabat ya? Sepakat kan? Nah termasuk salah satu sahabat saya yang mensosialisasikan kampanye lewat media sosialnya agar masyarakat tidak panik berbelanja kebutuhan pokok. Siapa dia? Nah udah mateng nih telur ceploknya, tinggal siapin nasi. Angkat nih. Telur ceploknya. Hup.